Cek sound. Hello everybody, selamat pagi dan selamat datang kembali di live streaming edisi sahur kita bersama The Sims 2 Castaway. Ya, mari kita start game terlebih dahulu. Dan seperti biasa, kita absen-absen terlebih dahulu. Ada Frank, ada Tris, ada Nul, ada Hasbro, ada Maxim. Welcome ya semuanya ya. Oke, mari kita lanjutkan petualangan kita. Dan kita hari ini akan mengumpulkan banyak-banyak sumber-sumber bahan dulu ya, sebelum kita nanti tamatin ya. Tapi gue tamatinnya mungkin besok aja lah ya. Untuk bukan tamatin 100% ya, belum. Maksudnya cari ending dulu gitu, cari endingnya besok aja gitu. Ntar, oh iya gue lupa hidupin musiknya lagi. Sebentar. Oke. Nah, harusnya udah. Oke, gue balik lagi ke mode ini. Oke. Ah ini dia. Ah ini Sims kita ya, terakhir kemarin. Oke, hari ini gua ngapain dulu ya? Gua pengennya sih ya banyak-banyak membuat ini dulu guys, banyak-banyak membuat pakaian-pakaian ya untuk teman-teman kita yang lainnya gitu. Ntar gua coba crafting dulu deh. Gak sekalian ditamatin bang, ntar dulu lah. Welcome PlayStation, welcome. Sebentar, gue cek di special plans dulu ya. Kita kemarin kan perlu membuat DYA ya, Blue Orchid, Coconut, Orange Hibiscus, okay. Pink Orchid, Yellow Hibiscus, Strawberry, anjir strawberry dong. Okay lah, nah kita buat yang ada-ada aja dulu ya. Kita buat ini dulu, Black 2A. Halo Aril, welcome Ril. Halo Deku, welcome boy. Oke, kita buat-buat yang aja ada-ada aja dulu ya. Itu ada coconut ya. Coconut berarti gue carinya di mana ya? Kok gue lupa ya coconut di mana ya carinya ya? Ya udahlah, nanti gue cari-cari deh. Kemudian ini ya, kan kita perlu blue orchid, orange ya, orange hibiscus di mana ya? Ya udahlah nanti cari-cari deh, sekalian cari-cari ya. Waduh udah gondrong bagus, cukur bang. Tar dulu sekalian nanti Ril, sekalian kita nanti cukuran pas pembuatan pakaian gitu. Pakaian yang gua pengen buat sih ntar ada beberapa ya yang pengen gua buat ya. Pokoknya yang bagus-bagus lah ya, kita buat pakaian yang bagus-bagus guys, dan biar permanen gitu, enggak cepet rusak gitu. Yang permanen itu biasanya yang terbuat dari ini guys, yang terbuat dari tinta cumi yang kayak begitu ya. Mana ya? Oh ini yang cewek-cewek udah bagus-bagus nih guys, yang cewek-cewek udah bisa dibuat nih. Ini bagus nih guys. Ntar dulu, ini kali atau yang ntar ada kali yang lebih. Ini kita perlu ini sih, apa sih namanya, bortas ya. Bortas itu tanduk babai teman-teman. Tapi nggak usah lah yang dibuat inilah. Ini perlu blue orchid kita perlu. Ya udahlah kita buat yang ini dulu kali ya. Ini bagus nih kayaknya nih. Ini bisa dipakai dari mana aja ya. Boleh yang dipakai itu cewek ataupun cowok. Cuman di sini nggak punya warna nih. Oh ini bagus nih. Ini dibuat dari shark leather ya. Shark leather atau kulit hiu guys. Wah ini kuat nih. Cuman kita baru punya satu guys. Ya udahlah kalau gitu kita bikin dulu ya. Dan juga celananya kita bikin yang celana pakai jeans guys. Ini bahan dari jeans nih. Tapi kita perlu, seingat gue perlu tinta cumi deh untuk membuatnya. Mana ya? Ntar. Mana itu ya tinta? Mana ya? Yang mana ya? Pokoknya ada yang bagus guys. Kayaknya ini deh. Nah ini. Perlu squid satu ya, harusnya tinta cumi ini, mid-rise jeans. Nah ini bagus nih guys. Nah itu bagus tuh, ntar lagi kita buat ya. Sabar, kita perlu ini dulu sih, kita perlu cari-cari resource dulu sih. Maaf bang Wis dan semuanya, nggak bisa lama, soalnya takut kuota habis lagi gak enak. Oke thank you udah mampir, thank you. Kita buat jaring-jaring kayak gini dulu ya. Kita perlu jaring-jaring kayak begini guys untuk mendapatkan cumi. Gue sekalian, sebenarnya sih bisa didapet dari... iya sih. Ya udahlah kita buat ini aja lah biar gampang gitu. Biar nanti tinggal ditaruh-taruh dan tinggal. Kita buatnya yang banyak ya. Kita mau berburu yang banyak nih. Softwood kita mumpung banyak juga nih guys. Aman ya.
Oke. Baru dua ya. Kemarin seingat gua perangkapnya ini rusak, guys, makanya jadi hilang gitu. Jalan rahasia kapan dibuka, Bang? Kayaknya pas kita cari ending kali ya, besok kali ya? Besok ya. Kita sekalian deh buka jalan-jalan rahasia ya. Kita buatnya yang banyak, guys. Ini mood kita masih bagus nih. Kita buatnya yang banyakan ya. Oke, buat ya udahlah satu kali lagi deh. Oh ya, gue sekalian lihat katamarannya ya. Katamaran untuk pembuatan ininya. Enggak usah deh. Kita mending harvest dulu ya. Kita cari yang banyak dulu resource kita, guys. Kita kan perlu strawberry juga ya untuk pembuatan yang warna merah ya, teman-teman ya. Ini strawberry nih di sini banyak nih, guys. Nih cari aja strawberry di sebelah rumah ya kan. Nah. Halo Jurno, Giovanna, welcome. Ini kak udah dapat semua treasure map? Belum, tinggal sisa satu, boy. Tinggal sisa satu yang ada di jalan ini, jalan rahasia yang memakai mahkota ini ya, mahkotanya raja itu loh. Itu sisa satu itu sih seingat gua yang belum. Itu aja yang belum treasure mapnya, boy. Kita cari strawberry yang banyakan dikit lah. Sambil kita ngumpulin resource juga ya kan. Orange hibiscus ya, orange hibiscus itu di mana ya carinya ya, nanti kita cari-carilah. Oh ya, di sini gua lupa ini nih, gua lupa build home tiki. Kemudian declare home. Kita declare home dulu, guys, sambil kita sign job ya. Di sini kita sign jobnya untuk ya untuk makan lah ya, biar mereka enggak pada mati gitu, enggak pada meninggal gitu. Oke, sip. Kita kemana dulu ya? Kita pakai island map dulu ya, biar gampang, biar cepet gitu. Oke, ini dia. Kalau udah tamat The Sims kasih tau ya, mau lanjutin game apa? Kalau ini tamat sebelum apa ya? Sebelum habis bulan Ramadan ya. Sebenarnya sih ada alternatif gitu. Pengennya main The Sims 1 gitu. Untuk ngisi aja ya, untuk ngisi kekosongannya aja. Cuman gak tahu juga, atau mungkin game yang lain gitu. Masih belum kepikiran juga sih. Oke, kita ke geyser plane terlebih dahulu. Ntar kita harvest di sini dulu ya. Ini gak usah lah. Kita harvest wood ya kan, wood kembali ya kan. Wood biasa nggak usah lah. Sandal wood ya kan. Ya cara yang banyak, guys. Kita ASA aja. Waduh. Sebenarnya gue rindu sih dengan Mamang CJ ya. Cuman udah terlalu banyak. Di channel ini udah terlalu banyak bersama Mamang CJ ya. Kayaknya nggak dulu deh. Ya ini wood biasa. Gak usah diambil. Nah, ini strawberry ya, sandalwood. Oke. Ini apa nih, guarana, strawberry. Ini tomato ya, mirip-mirip strawberry anjay. Ini wood biasa, gak usah. Ini yang gede ini gak bisa ya, guys ya. Terlalu gede ini mah. Sabar, carrots, wood, nope. Pokeberries, nope. Mana lagi ya, sini kali ya. Kita sambil ambil softwoodnya juga ya. Softwood kan kita tadi banyak pakai ya. Oh iya, gue lupa anjir pasang trap ininya. Trap apa sih? Trap jaring ini, jaring ikannya ya. Ya udahlah, nantilah. Bang, kan lu suka game Sans, kenapa nggak main Harvest Moon? Harvest Moon udah masuk ke list ya. Biasanya gue main, kalau main-main masuk yang list itu, gue mainnya malam-malam biasanya ya. Udah masuk ke list. Harusnya dikit lagi kita kalau ada satu game yang tamat ya, atau iya bener, kalau ada misalnya game God of War yang tamat atau Need for Speed Most Wanted, nah itu bakalan menggantikan, itu bakalan menggantikan ini, bakalan digantiin sama Harvest Moon gitu. Dikit lagi tuh. Halo Doni, welcome. Main Monster Hunter nggak, Bang? Belum.
Belum, belum, belum. Tapi ada yang request juga Monster Hunter. Monster Hunter udah waktu itu requestnya pada saat gue main game kalau nggak salah ya GTA Vice City, teman-teman. Ya seingat gue sih itu ya. Itu udah gue masukin ke listnya juga. Nah ini hardwood juga diambil deh, lumayan. Oke, dah. Kita sambil cari-cari yang ini ya, bunga-bungaan gitulah. Ini nggak usah, dah cukup deh. Tea leaves nggak usah. Oh ini hardwood. Nah satu lagi nih, satu lagi hardwood. Harvestone yang mana bang? Yang di request waktu itu sih yang wonderful of life ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Itu sih yang di request. Oh ya, gue pasang jaring satu. Jangan deh, jangan pasang jaring dulu di sini guys, masih hujan. Ntar takutnya jaring gue hilang ya, jaring perangkap ikannya hilang. Ini kan rekomend game balap Need for Speed Carbon dan Midnight. Iya, iyo, i. Carbon udah ini, udah ada. Tinggal main aja. Tapi ntar dulu. Karena kata Bang Bro Perumano, lanjutin aja seriesnya game Need for Speed gitu. Untuk Carbon ya, untuk melanjutkan seriesnya Most Wanted. Karena itu kan berhubungan ya sedikit ceritanya gitu. Gue pengen ke mana dulu nih? Ke Tidalpool kali ya? Nggak usah. Ke Ancient Theater aja dulu ya. Ya sambil cari-cari beberapa bunga-bungaan di sana ya untuk pewarna DIY. Nah, ini dia. Ya cari di atas-atas coba deh. Coffee beans enggak. Kita cari ini harvest orchard. Oh, ini purple nih, ini purple. Ambil dulu yang banyak ya. Ini blue orchid ya, udah deh ambil deh, lumayan. Kita panen yang banyak kan ya. Atau kita gunduli aja lah semua. Jangan digunduli semua ya guys ya. Nanti tidak ada pertumbuhan lagi. Sebenarnya sih ada aja ya. Sebenarnya ada aja pertumbuhan. Cuman gua yang nggak tega menggunduli mereka semua. Sebentar, gua cari ini nih. Cari orchid yang di sini ini apa nih? Orchid apa nih? Ntar aduh kok ngebug ya begini. Oh, blue orchid. Ya udahlah, blue orchidnya ambil dulu deh. Lah, nggak bisa. Ya. Ya udahlah. Tuh nggak bisa lagi diambilnya apa nih? Ini orchidnya apa nih? Pink. Boleh deh, pink. Sebenarnya kalau mau hunting ending bagusan yang save the homeland, bang. Oke, boleh. Ya udah nanti gue mainin semuanya. Gue kan ini ya, gue agak aneh nih guys, gue pemain The Sims ya, tapi gue nggak pernah namatin Harvest Moon guys, seriusan gue nggak pernah namatin ya, mohon maaf nih. Kalian ada rekomend nggak mainin yang mana dulu gitu, Harvest Moon-nya yang mainin yang mana dulu biar kita sesuai alur gitu. Ini mohon maaf dulu nih, gue serius, gue belum pernah main Harvest Moon guys. Oke, ntar ini udah ping boleh deh, ping ambil lagi deh. Nen, kita ambil yang banyak kan ya. Nen, orange hibiscus kita belum dapat nih. Di mana ya? Seingat gua ya dapat orange hibiscus. Bentar. Red sudah banyak, purple udah banyak juga. Sisal gua ambil deh. Sisal gua ambil tar buat twine ya. Twine kita perlu nih untuk di sisal. Entah kenapa tapi soundtrack The Sims 2 Castaway lebih memorable daripada soundtrack The Sims Lime. Karena sambil kita berpetualang ya, jadi lebih melekat di memori gitu. Yang Back to Nature sih bang mendingan. Okay. Itu yang pertama ya, ya kita gua sih pengennya sesuai alur gitu, mainnya sesuai alur gitu. Ntar kalau nggak sesuai alur jadinya rada ngaco gitu nantinya mainnya. Oke, ini nggak perlu deh. Cocoa nggak perlu. Kukuinat ya kita perlu ya. Kita pasang track dulu deh. Kita travel ke Tidalpool dulu ya. Gue sambil berburu squid nih atau cumi ya. Yuhuu, kita terjun terlebih dahulu. Oke, ini dia. Kita pasang trap dulu ya. Kita pasang trap di sini. Kita udah punya banyak trap nih. Bentar. Kok nggak mau? Kita place trap di sini.
Kita pasang trap di sini, kemudian di sana juga kita pasangnya yang banyak, guys. Ini gak pernah main The Sims 3. Dulu pernah sih, tapi cuman yang versi mobile-nya ya, yang versi mobile-nya aja. Kita play trap. Mood gue masih bagus ya. Aduh, tidur gue lagi jelek lagi. Ya udahlah, kita tidur sebentar di sini ya, guys ya. Habis itu gue pengen mancing hiu sih, mancing hiu gitu kan. Lumayan ya kan, kita sambil berburu hiu. Semua harvest rest mana alurnya nggak berkesinambungan satu sama lain, bang. Jadi main yang manapun nggak masalah. Oh, oke, thank you infonya. Oke, boleh aja ya. Oke lah. Oke. Ntar kita tidur di sini dulu, guys. Sambil gua ngisi energi ya. Sebelum nanti kita bakalan mancing nih, mancing hiu dulu ya. Mumpung kita udah kemarin kan kita udah buat wooden fishing pool ya. Nah, kita tidur di sini aja lah, udah. Tidur bentar. Ah, tidur. Oke. Oh ya, sekalian makan deh, makan buah-buahan aja kali ya. Biar ngeganjel energinya. Ntar buah apa yang bagus ya? Pineapple. Mana pineapple nih? Pineapple, nope. Oh, ini pineapple. Sip. Ini Kawis karakternya nggak dicukur rambut dan jenggot. Sabar. Gue sih pengennya nanti sekalian gitu. Sekalian pas kita bikin pakaian dan memakai pakaian yang bagus-bagus gitu, baru sekalian nanti kita cukuran ya kan. Gue sebenarnya udah ini ya, udah apa ya, udah kayak apa ya, kayak aneh aja gitu. Karakter gue udah rambut gondrong kayak begini, jenggot kayak begini, kayak kakek Zeus, guys. Aduh, mohon maaf dulu nih. Makanya gue pengen nanti cukur ya kan. Sebenarnya gue gak suka juga stylenya kayak begini, guys. Oke, mancing dulu. Nah, kalau pakai wood fishing pool lebih enak mancingnya, guys. Lebih presentase dapetin hiu itu lebih gede lah. Ini lama bener lagi kail gua ditarik ya kan. Ntar kita percepat dikit deh. Yo, dapat hiu enggak? Kalau sekali strike dapat hiu berarti hoki nih, guys. Tapi biasanya sih enggak tahu deh. Nah, kita tunggu dulu kailnya biar diambil ya. Lama bener dah diambil kail gua. Ntar kita tungguin dulu deh. Ini udah diambil atau belum nih? Coba kita reel in dulu deh. Mungkin itu yang buat gacor main. Gak tahu juga. Ah, belum. Nah, ya, gak apa-apa. Sekali strike gak apa-apa dulu deh. Sambil itu udah diambil tuh. Nah, sekali mancing-mancingin ya kan. Nah, ini mancing hiu dulu nih. Kita coba cari hiu ya. Oke. Dapat hiu nggak nih? Kalau one strike dapat hiu berarti wah, oke sih, guys. GG sih ya. Ini kalau dapat hiu GG sih. Yuk, dapat apa nih? Oh, belum. Masih dapatnya yang ngecek-ngecek ya. Dapat apa nih? Tara, dapat apa nih? Kok gede ya? Yellowfin tuna. Oke lah. Nanti kita sambil masak-masak ya kan. Yuk, hiu, bisa yuk dapat hiu ya. Gue sebenarnya sih pengen bikin pakaian yang terbuat dari shark leather juga ya kan, atau kulit hiu gitu. Kita perlunya 3 ya. Ya udahlah, kita carinya yang banyak. Oh ya, nggak sekedar di sini aja ya kita cari hiu. Sebenarnya masih banyak lokasi yang bisa kita dapetin di hiu gitu. Vermilion rockfish. Halo Rahman, welcome. Kalau dapat hiu bisa diapain, bang? Dimasak untuk trap kah? Dimasak boleh. Dibikin pakaian juga boleh, Rahman. Dibikin pakaian lebih bagus. Dapat hiu nggak nih?
Ah belum. Anjir, gua kira siapa itu yang nge-spawn. Oh, ternyata si Chantal. Ya udahlah, biarin aja lah. Gua kira siapa orang di sana ya. Buset. Kau-kau dia, oke. Wah, berarti belum dapat hiu nih, guys. Ya udah, kita tenang dulu ya. Kita tenang dulu, guys. Tenang dulu. Mancing itu perlu kesabaran, guys. Tapi sebenarnya gue nggak suka mancing. kalau gue di real life ya gue nggak suka mancing guys, karena lama aja gitu dapat tarikan ikannya. Tapi beda banget dengan teman-teman gue yang suka mancing ya, mereka sekali pasang umpan bisa langsung dapat ikan guys. Nah sedangkan gue yang udah lama-lama ya beberapa menitan gitu belum dapat. Nah itu makanya gue rada kesel kalau diajak mancing ya. Paling kalau diajak mancing gue cuman bengang-bengong aja, udah mainin air gitu kan, udah males banget gue mancing mah. Aku baru mulai Desmos Bokas Tawai gara-gara kamu setelah terakhir main 15 tahun yang lalu. Anjay, welcome ya. Selamat bergabung di tribe ya. Selamat bergabung bermain The Sims 2 Kastawai, Rahman. Mantap, mantap, mantap. Kok gak dapet-dapet hiu ya? Perasaan dari lama nih kita mancingnya. Come on, pancing yang hiu dong. Eh, kayaknya kita pindah spot dulu deh, guys. Kita pindah spot aja deh. Coba pindah ke sini deh. Nah, coba kita pindah. Lah, jaringnya jadi pancingnya jadi letoy kayak begitu ya. Bodoh banget, malah salto ya. Mancing kok salto ya? Mancing yang bener dong, boy. Mancing yang bener dong. Nah, mancing yang bener. Nah, mancingnya kayak begitu. Kita ganti spot dulu, guys. Kalau kata temen gue sih, kalau nggak dapet ikan, kita ganti spot gitu. Ya udahlah, coba kita ganti spot ya. Lama bener dah. Nah itu dia. Anjir, gua kira hiu, ternyata orang anjay. Damn. Aduh, malah nge-spawnnya di sana ya. Ada ya. Bisa dapat hiu enggak nih? Wih, dapat hiu guys, dapat hiu guys. Anjay, dapat hiu guys. Wow, akhirnya ya setelah ganti spot kita mendapatkan hiu guys. Kita dapat tiger shark di sini ya. Nice lah, nice lah. Dah, kayaknya cukup dulu deh guys. Atau kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu lah lagi sekali deh ya. Lagi sekali deh, lagi sekali. Tapi kita ganti spot ya. Enggak dulu deh. Kayaknya kita ini deh, kita ini dulu deh. Kita pasang trap ya kan, sambil gue cari-cari item lah dulu. Halo Bro Permano, welcome, welcome boy. Welcome, welcome, welcome. Ntar gue pasang trap, masih tersedia trap ya. Nah, ini kita pasang trap dulu. Oke, pasang trap. Gue pengen ini dulu sih, kita ngisi mood dulu ya. Memakai trik, memakai alien guys. Ini kan kalau nggak salah, kalau creativity tinggi kebuka semua hairstyle. Favorit hairstyle saya rambut tegak kak. Anjay. Creativity gue baru level 9 guys. Kurang satu level lagi sih. Ntar kita ke Crystal Island dulu ya. Gue sambil ngisi mood dulu nih. Sambil kita nunggu trap kita keisi ikan atau cumi-cumi ya kan. Nah, mancing hiu putih lah. Boleh. Ntar dulu ya boy ya. Tar dulu. Mungkin kita mancing hiu putihnya di sini, guys. Di sini juga bisa mancing hiu, guys. Jangan salah, guys. Di sini juga bisa mancing hiu. Sebentar. Gua pengen taruh radionya dulu ya. Kita calling friend dulu ya. Kita calling alien dulu, guys. Untuk apa, Bang? Untuk mendapatkan mood yang bagus dan moodnya gratisan pula ya kan. Nah, ini bukan nge-cheat ya, guys ya. Catat dulu nih, ini bukan nge-cheat ya. Ini catatan nih, bukan nge-cheat ya. Bukan arah ke sana, ngadep ke sini ya. Ini bukan nge-cheat ya guys ya. Ini adalah trik guys. Kita repair transmitternya dulu deh. Oh ya, airplane radionya gue tinggalin di sini dulu lah ya. Nanti sekalian deh gue ambil ya kan. Nah, kita pak si Betty ngapain di sini? Awas lu Betty. Awas lu kocak. Gue mau ini. Gue mau manggil teman gue. Nah, kita manggil teman dulu guys. Kita calling friend dulu ya. Kita bawa kawan dulu nih. Nah, kita panggil dulu. Kita untuk ngisi mood gratis gitu kan. Lumayan guys, lumayan gitu kan. Oke, ini dia teman kita sudah memanggil kita ya. Disedot dulu guys, disedot dulu. Bukan cheat, lebih tepatnya exploit game. Oke, nice, mood kita udah bagus banget. Nah, sekarang kita mancing hiu di sini guys. Jangan salah ya, di sini juga bisa mancing hiu guys. Dan jenis hiunya pun berbeda gitu.
Walaupun ini kan kita mancingnya di kawah ini aja nggak apa-apa guys, nanti bakalan dapat hiu juga di sini guys. Seriusan guys, percaya sama gue. Oke, ini kita muntah-muntah dulu ya, nggak apa-apalah. Yang penting bagus gitu kan mood kita. Ntar kita ambil ini dulu deh, kita ambil pancingan kita mana nih? Obsidian bukan, wood fishing pole ini dia. Sip. Mari kita mancing hiu di sini. Di sini juga bisa dapat hiu guys, tenang aja. Ini kan pernah playthrough Resident Evil 4 udah tamat boy. Udah tamat, Resident Evil 4 udah tamat. Mode profesional lagi tuh. Kurang apa lagi gue main pakai mode profesional ya kan. Tapi yang separate waste enggak ya. Gue lupa ngambil anjir. Separate waste-nya gue lupa ngambil coy. Ya ampun ya udahlah. Mungkin nanti aja lah. Untuk ada wongnya ya, ada wongnya gue lupa ngambil. Oke, dapat ikan apa dulu nih? Di sini ikannya nggak tahu ya jenis-jenis bagus apa bagus atau enggak, tapi ya udahlah kita koleksi-koleksi aja. Dapat Rainbow Runner Salmon, guys. Wih, dapat salmon nih. Boleh. Memang di luar Nurul. Mana nih hiu? Come on hiu. Biasanya di sini dapat hiu juga guys, tapi beda jenis kayak yang lainnya gitu. Karena setiap lokasi spot mancing itu hiunya beda-beda ya. Ayo, dapat hiu enggak nih? Yuk. Sambil gua nginget-nginget tempat orange hibiscus guys. Di mana ya gua sempat lihat orange hibiscus ya, tapi gua lupa ambil. Kayaknya di sekitaran pulau 2 atau pulau 3 ya. Oke, dapat apa nih? Wih, panjang ya guys ya. Gede dan panjang guys. Oh, lama fish. Nice. Oke, itu dia kita reel in. Gede dan panjang ya guys ya. Yoi. Halo Jenisa, welcome. Orange hibiscus di pulau kedua di tempat nemu radio. Oke. Nanti kita coba bersilaturahmi di sana. Oh, dapat hiu nih guys. Wow, hiu nih. Nah, ini yang tadi nanyain hiu putih nih. Nih, hiu putih nih, hiu warna putih nih. Oke, dapat apa tuh? Sandbar shark. Nice. Kita udahan dulu deh. Kita sebenarnya udah punya 3 hiu ya. Total koleksi hiu kita udah punya 3, guys. Sebentar, kayaknya gue perlu cek dulu deh ke ini, ke island kedua ya. Sabar ya. Di tempat nemuin radio ya, berarti di sini nih, airplane jungle. Ini lokasi sandalwood cuma ada di Volcano Island, betul nggak? Yoi, sandalwood cuma bisa ditemuin di island ketiga, island terakhir ya. Oke, ini dia orange hibiscus, sebentar ya. Ya cari-cari dulu nih. Red hibiscus, oh ya udahlah kita panen semuanya ya guys ya. Kita panen semuanya dah. Red hibiscus kita ambil dulu. Ini apa nih? Ini white ya. Oh, ini orange guys. Nah, ini nih orange hibiscus. Ini banyak hibiscus di sini nih. Widih. Thank you Jenisa, thank you. Akhirnya gue inget juga ya di mana ngambil orange hibiscus. Oke, kita panennya yang banyak ya, atau kita habisin semuanya deh. Nah, ini apa nih? Bentar. Oh, ini white hibiscus. Ya udah ambil dulu deh. Ini kalau lokasi cotton ada di mana ya? Cotton udah bisa ditemuin di sini kok, di island kedua ya. Tar, gue tunjukin bentar ya. Cotton udah bisa ditemuin dari island kedua. Seingat gue di ini deh, di jembatan udah bisa kita temuin deh. Di jembatan yang udah kita bangun ya, sebentar. Ini apalagi nih? White hibiscus, kita udah punya banyak ya. Orange, ya udah deh, orange gue ambil lagi deh. Oh ya, gue sambil panen-panen wood di sini dulu ya. Wood, kayu-kayu gitu kan. Ntar ini apa nih? Red hibiscus kita udah punya banyak. Yellow. Nah, yellow. Nah.
Ntar ini yellow lagi, ambil lagi. Ini boot kita masih bagus nih, masih aman ya. Ini softwood ambil dulu supaya nanti kita bisa buat-buat trap gitu kan, perangkap-perangkap gitu kan. Ambil dulu dah. Oke, dapat 20. Anjir, cuman sekali tebang doang loh dapat 20 gitu. Nah, ini ambil dulu. Bukan 20 sih dapatnya, cuman oke. Nambahnya cepet banget, guys. Ini ya perbedaan leveling level-level peralatan atau tools ya. Sekali nebang langsung dapat banyak, guys. Beda banget gitu, beda banget kalau pakai kapak yang jenis yang masih ecek-ecek gitu. Ini apa nih? Ini hardwood, boleh deh hardwood ambil. Kita banyakin hardwood ya. Ini apa nih? Indigo leaves, enggak usah lah. Ini apa nih? Softwood. Nah, ini. Nah, ini softwood. Cotton sih, pulau ketiga tempat pintu masuk kuil. Di sini juga ada cotton, Jenisa. Di sini juga ada cotton. Sebentar nih, gua tunjukin nih. Kita pakai island map ya, biar cepet nih. Di sini juga udah bisa mulai ketemu cotton, guys. Ntar, di sini ya, di bagian sini nih. Nih, West River Plains ya. Di sini udah kita, di perbatasan ini, kita udah bisa ketemu cotton, guys. Tapi biasanya gua ngambil cottonnya di sini nih. Di East River Plains ya. Coba kita ke sini deh. Ini kak bisa bikin video tentang personality traits di Sims 2. Ini contoh perbandingan antara lazy, active, serious, dan playful. Boleh. Gue ada kepikiran juga sih bikin video kayak begitu. Cuman belum kesampaian aja gitu. Karena masih ada beberapa ide yang harus diwujudkan terlebih dahulu. Anjay. Nah ini yang nyari cotton nih. Di sini udah bisa mulai ketemu cotton nih. Harvest cotton nih. Cotton nih udah bisa ketemu di sini nih. Di pulau kedua ya kan. Nih, gue udah punya banyak cotton sih. Kayaknya gue ambil sisal deh. Kita ambil sisal ya. Dah, cotton udah cukup deh. Udah banyak kita punya cotton, guys. Kita ambil sisal nih, lumayan. Nanti kita bisa buat twine ya kan. Mood kita masih bagus nih. Oh ya, kita ambil. Kita coba ini ya. Kita coba recover trap kita, guys. Apakah sudah ada ikan yang terperangkap gitu kan. Jangan lama-lama ninggalin trapnya, guys. Oke, siap. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Semoga membantu. Oke, kita ke Tidal Pool dulu ya. Kita ambil... kita recover trap kita dulu. Gak buka lagun di jalan gua. Sebenarnya sih gua pengennya sekalian kita nanti cari ending gitu. Tapi kalian mau dibukain sekarang gak, guys? Atau nanti aja gitu. Sebenarnya sih gua pengen ini, pengen ngebukanya pas cari ending gitu. Dapat apa aja nih? Widih, dapat bagus-bagus nih, dapat wahoo, dapat squid, dapat cowhead. Oke, bolehlah. Dapat squid ya, kita dapat squid, guys. Nice. Gue sih pengennya ya sekalian nanti kita buka jalan dua jalan rahasia nanti gitu. Sekarang kita berfokus cari-cari ini dulu, cari-cari resource dulu gitu. Sebenarnya udah bisa dibuka sih jalan rahasianya ya. Cuman gue yang nungguin dulu gitu. Oh sorry you fail. Oh iya oke. Gue lupa jelasin ya. Gue lupa jelasin, guys. Kalau trapnya, nah ini kan ada ininya nih. Ini apa sih namanya, Kyle ya? Gue bilangnya Kyle aja kali ya. Kalau Kyle-nya udah gerak-gerak atau naik ke atas gitu kan. Nah baru kita bisa recover itu tandanya sudah ada ikan yang terperangkap. Kalau masih diem kayak begini itu belum ada, guys. Kayaknya kita tinggalin dulu kali ya. Bebas, oke. Kayaknya besok aja lah ya. Ini kita pick up dulu, lumayan. Assalamualaikum Buang, waalaikumsalam Malfikri, welcome. Ya hujan lagi. Oke, biarin aja lah dulu lah. Oke, kita lanjut ya, kita coba lanjut bikin judi YA ya. Kita balik ke rumah dulu, guys. Kita crafting baju dulu ya. Baju yang bagus-bagus nih, guys. Ntar kita balik dulu ke Volcano Overlook. Kita buatin ya, kita buatkan yang banyak guys. Sekalian buat crewmate kita ya. Kasian kru kita, guys. Kru kita agak gini ya, agak-agak beban sedikit. Tapi seru gitu. Kalau nggak ada kru agak sepi gitu.
Jadi ya udahlah gue buatin mereka sekalian gitu. Ini agak lama nih loadingnya nih. Kenapa nih agak lama loadingnya? Oh ini, nah ini udah banyak kru yang ngumpul di sini nih. Apakah mereka bakalan masak ya? Kan menghabiskan resource yang sudah kita kumpulkan. Awas, minggir. Nah, kita crafting dulu guys. Kita pertama crafting di YA dulu ya. Ini kak temenin saya sahur. Oke, kita mainnya 1,5 jam guys. Lumayan lama. Ini sebentar gue cek billing gue dulu ya. Kita baru main berapa nih? Kita baru main 36 menit guys. Masih dikit ini. Oke, kita buat purple. Ini belum ya. Anjir, orange hibiscus perlu 10 kurang 1 guys. Ya ampun. Kukuinat juga gue belum ya ambil ya. Ya udahlah. Ntar kita ambil lagi deh. Ntar kita ambil kukuinat dan juga orange hibiscus ya. Aduh. Kalau nggak ada kru, cuman bisa bicara sama si Panse ya. Iya benar-benar, cuma bisa ngobrol sama Cim doang jadinya agak sepi gitu. Makanya walaupun mereka beban ya kan, walaupun mereka beban, tapi mereka ini kita, mereka penghibur kita guys. Sebentar kita bikin red tadi, red belum ya, red di YA boleh deh, dibuat dulu deh. Set gak ada warna hijau. Padahal warna hijau bisa diambil dari pohon-pohonan kan, dari dedaunan gitu. Tapi kenapa gak ada ya? Ntar harusnya masih ada banyak di YA guys. Atau belum kebuka ya semuanya ya? Ntar gue lupa. Hijau seingat gue masih ada deh. Cuman ada atau enggak ya, gue lupa guys. Bentar kita cari kukui nuts ya. Kukui nuts dimana ya? Gue cuma inget Brazil nuts. Brazil nuts di pulau kedua. Kukui nuts di mana ya? Iya. Coba gue cari di seberang dulu. Di seberang, seingat gue ada deh di sana. Ntar, coba kita cari di seberang dulu ya. Kukui nuts dan orange hibiscus ya. Ntar ini apa nih? Oh ini kukui nuts guys. Nah nggak perlu jauh-jauh cari kukui nuts ya. Di sebelah rumah juga ada. Bang, lu main The Sims 2 Castaway di apa? Di emulator PCSX2 juga. Di emulator PCSX2 juga. Oke, ambil juga. Ntar kukui nuts cuma ada satu kah? Satu pohon doang kah? Ntar guys, mana lagi ya kukui nuts ya? Ini apa nih? Oh ini wood biasa ya. Ya udahlah, gua ambil orange hibiscus dulu ya. Sambil kita ngisi mood memakai ini ya, pakai alien ya. Ini kok kalau clay atau tanah liat cuma ada di Crystal Island? Enggak juga. Clay bisa ditemuin di sini kok. Ntar gue tunjukin ya sekalian ya. Clay kalian bisa temuin di mana ya? Ntar. Nah ini di School Rock Jungle. Coba kita kesini dulu deh. Ini kalian bisa harvest clay juga di sini guys. Di sini juga ada clay. Tapi agak tersembunyi ya, agak tersembunyi. Jadi rada-rada mojok gitu tempat harvest claynya, seingat gua ya. Di sini kita udah bisa harvest clay. Sebentar. Nah ini kan, ini patokannya kayak gini aja guys. Patokannya ini nih. Kalian lihat nih ya. Kalian lihat muka alien segede gaban ini ya. Nah terus kalian belok ke sini. Ini lurus aja udah. Ini kalian tinggal lurus aja. Lurus dan mana tuh? Nah, belok dikit. Mana ini? Mana ini clay-nya? Loh kok menghilang? Oh, nih guys. Nih guys, sorry. Salah. Nih clay nih. Nih, kalian bisa clay di sini, harvest clay nih, dapat clay nih. Tapi clay gua masih banyak. Udah 300 loh. Clay gua 364 loh. Udah cukup deh. Cukup deh biar enggak banyak. Ntar kita cari hibiscus dulu ya. Ntar di sini ada hibiscus gak ya? Orange hibiscus nih. Harvest wood, hardwood, nope. Gue ambil softwood deh. Softwood kita perlu guys, softwood. Orange hibiscus juga ada di pantai kalau nggak salah bang. Oke. Ntar ya. Aduh ini cim gua pasti pengen makan nih guys. Kita jangan lupa bersilaturahmi dengan para cim ya teman-teman ya. Mereka sangat berjasa menemukan barang-barang yang bagus-bagus gitu. Ntar deh, gua pakai island map ya biar cepet. Dekat tempat yang nemu hibiscus tadi. Oh. Sama kalau nggak salah di Istana Lagoon yang island. Oh,
Oh, tapi belum kita buka ya, belum kita buka jalan rahasia. Sebentar, kita ambil di sini dulu lah ya. Clay bisa buat bikin bom ledakin Tsunagakure. Waduh, waduh, waduh. Jangan ditiru ya saudara-saudara ya. Jangan ditiru ya saudara-saudara ya. Nah, kita harvest di sini dulu lah orange hibiscus ya. Kalau di sini masih belum tumbuh, kita cari di depan lah ya. Kita cari di depannya sebentar. Orange ini red, ini orange nih. Orange hibiscus. Eh, dulu pas saat SD aku selalu bilang kalau Crystal Island itu pulau Kryptonite. Yoi, memang mirip. Mirip ya, mirip. Ntar kita ambil yang banyakan dah. Ini white ya, ini white. Orange, nah kita ambil orange. Sekalian gue mau ke situ dulu dah, ke Crystal Island buat menuhin mood gue ya. Mood gue udah mulai turun nih. Oh ya, buat teman-teman yang nanyain juga ya, Bang, lokasi apa sih namanya, lokasi rahasia yang tempat bajak laut ya di mana, Bang? Nah, ini pulau kedua, kalian tinggal masuk ke sini nih. Kalian tinggal masuk ke sini, kemudian cari batu yang gede ini, guys. Nah, ini gimana cara apa ya? Gimana cara menghilangkan batu gede ini? Pertama, kalian perlu mengumpulkan semua treasure map terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalian memerlukan skill body ya. Skill body yang kalau seingat gue sih maxin aja skill bodinya biar gampang gitu ngegeser batunya gitu. Pokoknya setingginya lah skill bodinya ya. Nah, nanti baru bisa membuka jalan rahasia ini ya. Tapi kita masih kekurangan satu treasure map, guys. Treasure map yang ada di mana tuh, Bang? Treasure map satu, sisa satu, yaitu sisa di lokasi yang dibuka ini di kerajaan itu ya, kerajaan lagun itulah. Agak lain memang moderator yang satu ini, Bang. enggak, cuma bercanda. Makanya jangan ditiru ya. Oke, kita ke Crystal Island dulu. Di sini enggak usah pasang trap di sinilah. Yuk, kita ke Crystal Island dulu. Kita ke Kryptonite terlebih dahulu ya. Kryptonite Island, guys. Anjay. Oke, kita manfaatkan radio ini sih. Oh, anjir. Gua kira siapa ya. Kita send SOS dulu deh. Kita panggil kawan kita dulu, guys. Kita panggil kawan kita dulu nih. Disedot ya kan. Oke. Untung aja Sims kagak bukan ras Superman aja. Kalau ada ras Superman di sini, wah, enggak perlu makan, enggak perlu minum ya. Udah hidup abadi ya. Perlu makan, Superman juga perlu makan. Superman juga perlu makan ya, guys ya. Tapi lebih bagus sih kebal ya. Oh iya, kalau fine sand baru cuman bisa didapetin di Crystal Island ya. Ini fine sand nih. Ini apa nih? Kita ambil dulu. Ini jer gak bisa diambil item yang satu ini. Udahlah, biarin aja lah. Oke, kita kembali dulu ya. Sambil gua ambil trap gua nih. Apakah trap kita sudah berisi ikan ya kan? Nah, kita ambil dulu deh. Ntar ke Tidal Pool. Nah. Baru nanti kita balik ke rumah buat ini ya, buat crafting baju ya kan. Udah ada ikan belum ya yang terperangkap nih? Ntar kita coba cek ya. Belum ada yang gerak-gerak nih. Coba gua angkat dulu deh. Broken trap. Ya ampun, ini terlalu lama kita ninggalin, guys. Jadinya rusak. Sorry you fell trap any resource. Ya, rusak jadinya ya kan. Ya udahlah. Dah, ambil aja lah kalau begitu. Ini kalau menurut kakak, game The Sims Castaway versi PC nggak kalah seru juga kan dengan versi konsol? Yoi, nggak kalah seru juga. Seru juga kok. Bahkan di sana story modenya lebih kompleks ya, lebih banyak. Itu belum gua lanjutin ya teman-teman ya. Yang nanya-nanyain Castaway versi PC kapan dilanjutin, sabar ya. Belum ada waktu buat ngonten, guys.
Oh ya, nanti juga gua ini ya, gua izin dulu. Nanti ngabuburit gua enggak bisa ngisi teman-teman karena gua ada acara yang harus dihadiri gitu. Ada acara yang wajib lah dihadiri ya. Jadi mohon maaf dulu, nanti ngabuburit gua ini dulu ya, gua libur dulu ya. Na 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 na. Oke, mari kita crafting. Apa nih? Kenapa macet karakter gua nih? Nah, dah. Wah, pada masak di sini ya. Enak-enak banget ya masak-masak ya. Pakai resource gua lagi. Dah, kita crafting dulu deh. Ah, ini dia nih, cocoa nuts ya. Ini cocoa nuts brown DYA, kita buat dulu. Anjay, di The Sims juga pakai ulekan ya teman-teman ya. Gua kira pakai ulekan cuma di Indonesia doang buat bikin sambel gitu. Ternyata di The Sims buat warna juga ya ulekannya ya. Boleh, 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 boleh. Oh ya, kita bikin yang memakai orange hibiscus deh belum nih. Ter sebentar. Orange hibiscus mana ya? Oh ini nih, orange hibiscus. Kalau macet gamenya biasanya rambut udah tumbuh dan baju udah rusak. Iya sih, tapi ini baju gue udah rusak banget nih. Rambut gue udah panjang bener. Ini apakah gue memecahkan rekor ya? Rambut gue panjang banget ya kan. Ini udah lewat bahu nih guys. Rambut gue udah lewat bahu. Apakah rambut kita bisa sampai ke pantat kita ya? Ini gak tahu juga nih. Dah, kita coba bikin pakaian yang bagus-bagus dulu ya teman-teman ya. Tapi ini utamakan dulu ke diri kita sendiri ya, utamakan dulu ke diri kita sendiri guys. Kita bikin untuk diri sendiri dulu gitu. Sambil gue cukuran ini udah kayak kakek-kakek Zeus coy. Ya ampun, sebentar kita bikin yang bagus-bagus deh. Ini apa nih? Wah perlu, waduh ini perlu creativity level 10 teman-teman. Creativity kita masih level 9 ya. Wah ini gak usah, yang itu gak usah. Ini apa nih, perlu indigo leaf. Ya ampun, indigo leaf gue lupa ngambil lagi. Aduh, ini gue perlu nih, ini anjir creativity juga perlu 10 guys ya. Gue pernah dibodohin sama teman saat SD bang, main The Sims Castaway nanti bisa buat pistol, nyatanya gak ada. Ya ampun, itu mah dibodohin banget coy. Kita buat yang ada aja dulu kali ya. Kita bikin, nah ini aja deh dulu deh. Yang ini dulu kali ya. Nah ini ya. Kita bikin yang ada aja dulu ya. Buat diri kita sendiri dulu guys. Buat diri kita sendiri dulu. Nyamain lagi biar max creativity boleh. Siapa tahu ada yang ngirim Saweria ya. Kayak kemarin ya. Oke sebentar, gue bikin celananya juga guys sekalian. Celananya yang bagus ya. Kita bikin celana yang jeans teman-teman. Kan kita udah dapat squid tadi ya. Nah ini nih. Nah ini guys. Eh bentar, ini creativity udah 10 teman-teman. Oh creativity gue udah penuh ya. Tar deh. Seingat gue kemarin creativity gue masih level 9 deh. Apakah gue nggak sadar ya creativity gue naik ya? Sebentar. Job skill. Oh udah max semua teman-teman. Anjir nggak sadar gue coy. Ternyata udah max semua. Ah nggak. Berarti tinggal cari-cari barang-barang aja ini mah. Kita tinggal cari resource aja ini mah. Kita tinggal cari resource aja ini. Indigo leaves. Waduh, tadi sempat nemu ya di pulau kedua ya. Tapi lupa ngambil ya. Gua kira indigo leaves udah gua ambil loh. Ini kan pernah main The Sims Castaway versi PSP di gameplay mirip dengan versi PS2. Wii cuman grafik downgrade. Belum pernah sih, tapi kalau lihat gameplay orang pernah. Potong rambut bang Wis, jangan kayak ketua guild sebelah. Oke, sebentar. Nah ini kita bikin ini guys. Kita bikin sepatu juga ya, sepatu yang bagus nih guys. Nah terbuat dari kulit ya kan. Yang pakai kulit keren bang, sama jeans dari squid. Oke, jeansnya udah. Oke, ntar kita tunggu yang satu ini dulu guys. Kita tunggu yang satu ini dulu sambil kita buat sepatu yang bagus gitu. Oke, let's go. Mari ya kita bercukur terlebih dahulu dan juga mengganti pakaian kita ya teman-teman ya.
cukur rambut lah udah kayak Mr. J. Iya, sabar, sabar. Sabar teman-teman, sabar. Ini. Kita cukuran nih, ini hairstyle ya. Nah, kalau hairstylist gua sih, gua lebih demen yang ini sih. Udah yang pertama aja. Atau kita ganti yang ini ya? Atau kita ganti yang ini, guys. Ini lebih gigi nih, guys. Bentar. Nah, kayak gini gimana, guys? Anjir, kalau kayak gini karakter gua, kalau kayak gini ya, karakter gua kagak ada wibawanya sama sekali, guys. Udahlah, jangan-jaga-jagilah. Jangan yang inilah. Jangan. Kita pilih yang ini sebenarnya bagus sih, guys. Yang ini ya, yang pilihan ini. Ini mirip kalau gua inget-inget ya, ini karakter di The Sims 2 itu kalau enggak salah namanya Trunk, guys. Trunk ya di lokasi Orbit Room gitu. Kemudian kalau yang ini sebentar, kalau yang di bawah juga bagus. Kalau yang di bawah juga bagus ini. Kalau yang di bawah juga bagus. Halo Wira, welcome boy. Nah, ini juga bagus. Ini juga bagus tapi cepet banget panjangnya, guys. Ini kalau enggak salah dipakai Larry deh. Seingat gua di The Sims 2 dipakai Larry deh. Nah. Dah, gua pakai yang ini aja ya. Gua pakai karakter gua aja ya. Nih, kalau karakter gua mah pakai yang ini, yang polos-polos aja. Dan facial hair. Nah, ini cukuran dulu ya. Masa iya kita kayak begini ya, guys ya. Nah, ini kan baru ganteng ya, teman-teman ya. Ini baru ganteng ya. Nah, ntar kita ganti baju kita dulu. Nah, kita pakai yang ini ya. Nah, di sini karena kita udah punya DYA ya, kita bisa pilih-pilih warnanya, guys. Kita bisa pilih warna. Ntar, warna apa aja yang tersedia ya? Ini warna hitam. Kemudian warna apa lagi ya? Oh, ini orange. Ini orange atau apa sih? Atau kuning ya? Ini pink. Jangan pink lah ya. Jangan pink, guys. Jangan pink. Ini kayak ini merah. Ini kuning. Oh, tadi orange berarti ya. Oke. Ah, ini apa nih? Anjir, ini sorry ya kalau gue salah-salah penyebutan warnanya ya. Karena apa ya? Karena monitor gue cuma 65% sRGB. Jadi warnanya kurang akurat, teman-teman. Sorry ya bang, nggak nengok live sore semalam. Oh, nggak apa-apa, santuy. Cucok moha, janganlah. Gak ada wibawanya, teman-teman. Kalau gue cukuran kayak begitu, serius. Gak ada wibawanya, sebentar. Nah, ini pakai celana jeans ya. Ini celana yang paling kuat, guys. Ini dijamin ya, celana ini gak bakalan rusak. Bentar. Tadi sandal yang kita buat yang mana ya? Yang ini atau yang ini ya? Bentar, gue cek dulu nih. Yang mana nih yang dibuat tadi nih? Ini kah? Ntar, atau yang ini, sebentar, yang di atasnya apa nih? Ntar, hold on. Udah makan bang? Belum, gua mah belum, gua nanti aja makannya. Ini apa nih? Lah, kok ada dua ya? Oh, ini sepatu yang kita temuin di situ, guys, di kotak ya. Di kotak, apa sih, di kotak box yang ini, yang dapatnya gratisan ya. Nah, kalau yang tadi kita crafting, kalau nggak salah ini deh. Nah, ini yang kita crafting tadi nih. Nah, ini nih, ya udahlah pakai ini aja lah. Biar nggak rusak gitu. Oke, ini dia karakter kita, saudara-saudaraku. Widih, sudah tampan ya. Sudah tampan seperti semula ya, teman-teman ya. Nah, kita exit aja lah. Oh ya, gue sambil save-nya game-nya deh. Biar nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa load game. Nah. Bisa pakai sarung kah, bang? Kalau ada sarung udah cocok style lebaran. Nggak bisa, coy. Kalau ada mah gue pakein. Oke, let's go. Kita cari item-item yang lainnya juga ya sambil kita cari sambil kita buatin teman-teman yang lainnya. Oh iya, gue juga pengen guys, kalian pengen berburu babai gak sih? Kalian pengen berburu babai gak sih? Gue sebenarnya pengen berburu babai, guys. Cuman agak gimana ya? Agak risky gitu, agak gimana ya? Ya, agak sensitif gitu kalau berburu babai gitu. Sebenarnya gue pengen berburu ya kan. Tapi gue dari tadi belum ngelihat ada hog rider yang nge-spawn nih. Kalau ada hog rider yang nge-spawn, gue pengen ngehajar dia nih. Sambil kita cari boar tasnya ya kan. Bentar, mana lagi ya? Ya udahlah, gue ambil indigo leaves-nya dulu ya. Nah, kita ke island map dulu deh. Tadi indigo leaves ketemunya di sini, oke. Okay. Nah. Ya lagi hujan. Ntar indigo leaves. Ini indigo leaves bukan? Nah, ini indigo leaves nih. Gas bantai hog rider tapi belum ketemu, boy.
Dari tadi kita belum ketemu Hog Rider. Ini Indigo Leaves. Bang, rumah yang lu build itu udah gak bisa rusak kah? Yoi, udah permanen itu deku. Udah permanen. Udah paten itu mah. Anjay, paten. Ini apa nih? Tea leaves, boleh deh. Kita harvest-harvest aja lah. Missional fruit gak usah deh. Ramberries gak usah. Cari apa lagi ya? Ini apa nih? Oh, ini indigo leaves. Gue ambil yang banyak deh. Ini kan setiap aku mau berburu Hog Rider, malah si Hog Rider ngambahin aku gak pernah nyerang dia. Ah, di ini aja. Terusin aja ini. Terusin aja apa sih namanya? Terusin aja untuk menghalangi jalannya dia. Jangan dikasih dia jalan. Nanti dia bakalan nyerang sendirinya kok. Ntar gue cari resource di tempat yang lain juga deh. Pernah makan babi guling gak, Bis? Rasanya gimana ya? Rasanya biasa aja sih. Tapi kalau teman-teman gue malah pada suka gitu. Tapi kalau gue biasa aja, guys. Nggak yang spesial banget gitu. Malahan kadang ya, ini kadang ya teman-teman. Terkadang ada beberapa bagian ya. Ada beberapa bagian yang gue nggak suka gitu. Kayak bikin gue enek gitu. Makanya gue bahkan ya, bahkan dalam setahun gue bisa nggak makan itu gitu. Gak bisa gak makan itu gitu. Karena gak masuk ke favorit gue banget gitu. Karena biasa aja rasanya. Ini apa nih? Oh, ini orange hibiscus nih. Lumayan, ambil-ambil dulu. Tapi orang-orang kan pada ini ya, pada mengeluh-elukan tes kriuk gitu kan. Sebenarnya ya teman-teman ya, kalau ngolahnya salah ya, kulitnya itu ya bisa jadi lembek teman-teman. Kalau ngolahnya salah ya, tapi kalau ngolahnya bener ya bagus gitu. Kalau ngolahnya salah mah jadinya lembek gitu. Lembek gimana gitu. Pokoknya jelek deh. Ntar ini apa nih? Oh, fine, serotan enggak perlu deh. Ini apa nih? Sebelahnya cucumber. Oh, timun boleh deh. Apalagi ya perlu diambil ya. Kayaknya udah cukup deh. Rotan enggak usah deh ya. Rotan enggak usah deh. Grapefruit enggak usah. Apalagi ya? Hardwood kita udah punya banyak. Dah ini aja deh. Sekalian kita cari-cari ini ya. Kita coba cari-cari Hog Rider nih, guys. Kita cari Hog Rider di sini coba ya. Tapi ada darah yang dibekukan itu, Bang, pernah nyoba gak? Oh, enggak pernah. Darah dibekukan itu gimana maksudnya? Dibekukan berarti ditaruh di freezer, dipendingin gitu? Atau gimana tuh? Darah yang dibekukan itu kayak gimana tuh? Belum pernah sih. Ini yellow hibiscus boleh deh diambil deh. Yellow hibiscus gue stoknya tinggal dikit nih. Apalagi ya gue ambil ya? Harvest wheat, gak usah deh. Di sini ada rice juga, guys. Mana ya rice ya? Rice atau ini? Atau apa sih namanya? Beras. Ini apa nih? Ah, ini beras nih. Nah, ambil beras dulu. Oke, panen beras di dataran kayak begini ya, teman-teman ya. Biasanya kita temuin padi itu. Ah, ini kita bisa naik ke sini, teman-teman. Kita bisa naik ke sini nih. Anjay. Kalian tahu nggak? Kita bisa naik ke sini, guys. Tapi nggak bisa lewat yang terlalu jauh ya, cuman sampai lewat di sini doang. Ini kita bisa. Sebenarnya gue kira ya dulu di sini ada item yang bagus-bagus gitu, tapi nggak ada, guys. Cuman bisa naik kayak begini doang. Nah, ini bisa naik ke sini lagi nggak? Nggak bisa ya. Nah, ini nggak bisa lagi, guys. Nggak bisa. Ini ke sini bisa nggak? Nah, nggak bisa ya. Halo. Itu ada teman kita tuh di bawah tuh. Oh ya, ini kita usir dulu teman-teman. Ini kita usir dulu. Ayamnya kita usir dulu. Bisa diusir gak? Ya gak bisa lagi. Akhirnya kita ambil ini, guys. Kita ambil bulu ayam ya teman-teman ya. Ambil dulu. Sip. Gak bikin sawah gak bisa, boy. Gak bisa terlalu. Bikin sawah terlalu ekstrim, guys. Oke,
Oke, ini tinggalin ini apa nih? Orange hibiscus boleh deh, ambil dulu deh. Bikin sawah terlalu ekstrim ya guys ya. Gak bisa. Soybeans gak usah. Ini apa nih, grass? Grass boleh deh. Grass kita tinggal dikit soalnya. Ini juga jangan lupa diambil. Oke, sip. Oke, mari kita kembali dulu ya. Kita kembali dulu deh. Oh ya, gue pengen masang trap lagi sih teman-teman. Trap fish ya, fish trap. Sebentar, gue pengen pasang ke tidal pool dulu. Jangan ke tidal pool deh. Tidal pool aja deh. Tidal pool aja lah ya. Tidal pool aja, gue pengen pasang fish trap untuk cari squid lagi guys. Squid tambahan nih. Soalnya stok kita kan udah menipis ya kan. Kak, kalau game ini di remake, kakak mau apa aja kontennya ditambahin? Wah, banyak sih kalau ini di remake ya. Tapi kayaknya agak susah sih untuk mewujudkan remake itu. Ada peti guys, ada box gratis guys. Nah, ini kalau box gratis kita buka, ada dua coy. Ada dua anjay. Widih, dapat barang-barang bagus nih guys. Nah, kita tungguin dulu ya. Nah, ada dua guys, hoki guys. Dapat dua box hari ini guys. Nah, gini dong. Dapat garden gnome. Ah, garden gnome cuman dekorasi doang. Cuman dapat dekorasi. Sebentar, ini juga di open. FF10 masuk list gak, Bang? Belum. Mau dimasukin? Ya udah, nanti gua masukin deh. Nah, kita place trap di sini juga. Oke, masih ada ya? Masih sisa ada trap ya? Sebentar, masih ada nggak trap gue? Oh, udah habis. Gara-gara rusak ya teman-teman ya. Trap gue gara-gara rusak sisa dua nih. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Dah, kita balik dulu ya. Gue mau buat-buatin baju untuk rekan-rekan yang lainnya nih. Sebelum kita cari ending ya kan, rekan-rekan kita bikinin baju mereka dulu teman-teman. Biar pulang-pulang, biar ada apa gitu, biar ada kenangan gitu. Kita pernah tersesat gitu di hutan kayak begini gitu, di lokasi kayak begini ya. Ini loadingnya kok agak lama ya? Akhirnya muncul juga gamenya. Tar dulu deh. Ini cewek-cewek kenapa saling nyanyi-nyanyiin kayak begini, guys? Wah, kayaknya cewek-cewek ini gak beres deh. Ini gak beres nih. Apa ini ya guys ya? Aduh, kagak beres itu guys. Wah, tercium bau-bau itu ya. Gak usah dibahas lah. Aneh gitu ya. Aduh, cewek-cewek zaman sekarang emang aneh-aneh ya. Ntar gue sambil cek-cek ini dulu deh. Oh, ini bisa dibuat nih. Ini kita perlu twine ya, ukulele ya. Ya udahlah. Gimana ya guys ya? Aduh, dahlah. Aduh, cewek-cewek zaman sekarang ya guys ya. Oke, wah ini udah bisa banyak dibuat nih. Ini apa nih? Kalian mau buat yang ini nggak guys? Ini bagus loh. Ini shell bikini ini bagus guys. Tapi tar dulu deh. Ada yang lebih bagus nggak? Ini pakai coconut ya. Tadi pakai kerang ya. Kita ada bikin satu yang cukup bohai ya guys ya. Nah, ini kita bikin dulu deh. Ini buat kita nih guys, Kick dari kru gak sih bang? Pengennya sih nge-kick ya, cuman kasihan guys, kasihan gitu. Lah kok ada cewek sesama cewek lakukan serena? Nah itu gue bingung tuh guys. Gimana maksudnya ya kan? Aduh, makanya gue tadi sempat speechless gitu, gak bisa berkata-kata gitu. Ini cewek-cewek pada ngapain gitu ya kan? Kita bikin yang buat cewek-cewek juga ya. Kita bikin yang bolehlah yang ini ya. Ini boleh dah dua ya. Ada cewek-cewek berapa ya? Ya udahlah, bikin yang bagus-bagus ya. Kita bikin ini dulu deh. Terbuat dari cotton ya.
Ih, mereka udah bikin makanan yang memiliki food effect, guys. Sedangkan gue belum pernah buat loh makanan. Sebentar deh. Oh ya, ada goals juga yang terkait membuat makanan ya. Sebentar deh, kita coba buat ya. Ntar gue bikin pakaian-pakaian dulu deh. Lah, ini katan udah habis ya? Anjir, stok katan gue cepet banget habis. Padahal katan udah banyak loh tadi kita harvest ya kan. Kekurangan ya, yaudahlah. Ya udah, nanti kita harvest lagi ya. Oke, kita bikin yang banyak dulu, guys. Kita bikin yang banyak dulu ya. Ya udah, stoknya udah mau habis gara-gara kehabisan katan, teman-teman. Sama orchid ya kan. Ini apalagi nih? Mitri shell. Mitri shell ini dapatnya di mana ya? Seingat gue dapat mitri shell itu cuman dapat di situ, guys. Dapat ngumpul-ngumpulin di pantai-pantai gitu. Ntar kita buat celananya juga bisa nggak? Ya kekurangan bahan cotton ya. Wah, berarti gue perlu banyak cotton ini, guys. Ah, ya udahlah gue sekalian ngisi mood ke ini ya, ke Crystal Island deh. Ini mood gue juga udah jelek nih. Ini pintu mana nih? Oh, ini dia. Gue kira kemana pintunya. Ntar kita harvest dulu deh. Andai bisa panen ulas sutra, bisa buat jadi baju banyak. Yoi, coy. Yaudahlah. Kita ambil katan dulu ya. Kita ambil katan di sini aja deh. Biar sekalian gue panen hibikus ya. Panen hibikus atau indigo leaf ya. Indigo leaf deh sekalian deh. Ya dari sini deh ya. Dari sini ya, sambil-ambil item. Sambil-sambil bawa-bawa item. Ambil-ambil ya. Oke, ini dia. Oh iya, gue lupa anjir, kita ngisi mood dulu. Aduh, bentar, di sini nggak ada item kah yang, nah ini nih, botol-botol ya kan, ambil-ambil dulu deh. Oke. Put away dulu. Kok nggak bisa lewat sana ya? Oh, harus lewat sini, anjir. Yuk lewat dong. Nah, akhirnya masuk juga. Kak, kalau mencapai 5.000 sub sama bikin video selebrasi atau spesial gitu? Sebenarnya sih pengen adain video Q&A dulu. Kalian mau nggak adain video Q&A? Pengen tanya jawab gitu. Kita calling friend dulu ya, kita panggil teman dulu nih. Kita isi dulu nih mood kita. Itu apa? Itu item apa ya? Driftwood ya, itu driftwood ya. Oke, ditarik dulu ya. Oke. Sip. Muntah-muntah dulu. Udah, biarin dulu lah muntah-muntah. Oke, ini gue penasaran nih, item apa nih? Bentar, ini semacam ada item. Oh, driftwood, bener ya ini driftwood ya. Nah, driftwood kita udah punya banyak ya. Dah, kita balik dulu deh. Nah, kita cari cotton dulu ya. Kita cari cotton dulu. Mau kok kalau Q&A ide bagus? Oke. Kita ambil cotton dulu dari sini ya. Dari sini deh. Ya, sini aja lah. Sini deh. Nah, sini aja deh. Mulai dari sini ya. Kapan face reveal, Bang? Gue sih sebenarnya belum pengen face reveal, tapi kalau open kamera boleh. Open kamera di 23.000 subs ya. Sebenarnya sih patokan gue di 23.000 subscriber ya, karena 23 itu angka spesial bagi gue. Cuman gue sambil ngumpulin modal dulu, guys, buat beli kamera, buat beli webcam ya kan, buat beli green screen, beli lightning. Nah, itu perlu banyak modal, teman-teman. Jadi nggak dikit ya modalnya ya. Makanya gue patokin di 23.000 itu, semoga dapet gitu. Oke, ambil dulu ya, kita panen dulu cuttennya nih. Oke, dapat 21. Ada lagi nggak di sini? Ah, ini cutten.
Ini kan contoh Q&A aku, list game The Sims dari least favorite ke most favorite. Boleh. Nanti gue adain ini guys. Nanti gue taruh di komunitas aja. Kalau udah mencapai 5.000 subs ya, nanti gue infoin di sana. Nanti taruh aja pertanyaannya di sana. Nanti ya, kan kita belum mencapai 5.000. Oke, ini apa nih? Oh bukan. Ada cotton lagi nggak di sini? Sebentar. Cotton. Oh ini corn. Nope. Oh ini cotton nih. Eh bukan, hibikus. Dah lah. Kita nyebrang dulu ya. Oke, kita ambil cotton di sini juga. Sebentar, cotton. Nah, ini dia. Cari yang banyak ya. Oke, 57. Kok nggak ada Hog Rider ya? Gue sebenarnya sih sambil lihat-lihat Hog Rider gitu. Kalau ada Hog Rider, gue langsung bantai nih guys. Mana ya? Biasanya dia langsung nge-spawn gitu. Cuman ini belum ketemu nih sama Hog Rider-nya nih. Ntar di situ gak ada ya. Udahlah, gue kesini dulu deh. Bang, saran kalau konten short sama long itu bagus dijadikan satu account atau dibedakan, Bang? Balik lagi ke masing-masing ya. Kalau gua jadiin satu aja gitu biar, tapi ini ada dua opsi ya teman-teman ya. Ini ada dua opsi juga. Kalau dijadiin satu ya, kalian cuman punya satu channel gitu dan memanage-nya atau mengelolanya gampang gitu. Tetapi kalau kalian punya dua, berarti kalian perlu ini, kalian perlu effort untuk ngelola channelnya gitu. Dan juga ya, kalau kalian punya dua channel, kalau hoki ya bagus gitu, dapat subs banyak gitu. Nah itu bagus kalau hoki ya. Ini red udah, ini orange sudah dah, udah banyak dah. Kita balik ke situ dulu deh, kita cari cotton dulu ya gitu. Jadi balik ke masing-masing aja. Tapi kalau saran dari gua, kalau pengen mudah ngelola ya pakai satu akun aja. Tapi kalau bisa ngelola semuanya, memanage dengan bagus, ya boleh kok dua kok, dibedain ya. Dibedain juga boleh. Nah, ini cotton. Nah, ini. Oke, oh anjir, gue lupa ngambil chicken trap kita di sini, guys. Nah, ambil dulu kali ya, siapa tahu dapat ayam, guys. Oke, ambil dulu dah. Ini gue lupa nih, taruhnya kapan ya? Tadi atau kemarin ya? Udah, kemarin ya. Waduh, udahlah. Tapi gue akui short cepet banget naikin subs bang, tapi view video long bisa jadi dikit. Ah iya sih memang, kebanyakan gue dapet subscriber juga dapetnya dari shorts. Cuman ya gitu, harus hoki-hokian ya. Kalau hoki ya dapet banyak subs gitu. Tapi kadang kala ya video shorts itu bisa sepi juga guys. Ya ampun, gagal lagi dapetin ayam. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Oh iya, kita recover juga trap kita di Tidal Pool, teman-teman. Anjir, gue lupa lagi di Tidal Pool juga ada trap ya. Sebentar, kita ke Tidal Pool dulu biar trapnya nggak rusak. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Apa nih? Oh belum ada nih. Ntar yang lagi satunya ada nggak? Coba recover deh. Ada nggak nih?
Oh, dapat, guys. Nah, nice, lumayan. Eh, yang lagi satunya gimana? Dapat nggak nih? Entar, sebentar, sebentar. Ini dapat nggak nih? Karena nggak ada pergerakan kailnya, guys. Jir, malah berdiri di atas air karakter gua. Oh, dapat nih. Nah, dah. Jir, malah kayak begitu ya. Ini clamshell ambil dulu. Oh ya, gua sambil nge-harvest clams deh, boleh deh. Ini kita harvest clams di sini dulu deh. Na 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 na. Di sini juga ya. Kau tahu perbedaan personal 5 original dan royal? Enggak tahu, belum tahu sih teman-teman. Tapi tanya Bang Bro Promano deh, tanya Bang Bro Promano deh. Dia tahu tuh lebih banyak tuh. Gue juga sebenarnya tapi kalau yang gue tahu ya, yang dikasih tahu sama Bang Promano, personal 5 original dan royal itu perbedaannya di ini, di game, di apa sih, di story-nya. Jadi ada story tambahan untuk di royal gitu. Kalau yang original masih belum ditambahin gitu. Gitu ya, kalau yang gue tahu ya. Ntar, ini apa nih? Ini apa nih, batu? Stone kah? Oh iya, stone nih, ambil deh. Oke, kita kembali dulu ya. Ini katan kita udah banyak, teman-teman. Ini Persona 4 masuk list playthrough juga nggak? Persona Persona 4 udah tamat, boy. Persona 4 udah tamat. Persona 4 udah tamat. Nah, itu udah dijelasin sama Wiz. Nah, itu kurang lebih kayak begitu ya. Jadi ada penambahan cerita di versi yang royal ya. Oke, sip. Wah, ini kita perlu tidur sih, guys. Tapi tar dulu deh. Gue pengen kerah. Eh, ini cepet banget ya. Perasaan tadi kita cukur deh, guys. Ini cepet banget tumbuhnya, teman-teman. Aduh, beberapa tinggal beberapa menit aja udah ini ya, udah gondrong kayak begini lagi ya. Aduh. Dahlah. Ntar kita crafting lagi ya. Eh, buat ini. Turut. Nah, udah banyak nih pilihannya, guys. Nah, bikin yang... Eh, ini apa nih? Kok nggak belum bisa ya? Oh, twine. Kita perlu twine. Ini apa nih? Blue orchid. Ah, orchid kita habis ya? Aduh, gue lupa lagi ambil orchid. Red hibiscus. Wah, ini boleh sih. Ntar. Hibiscus dan orchid ya? Ya ampun. Ya udahlah, kita panen lagi. Aduh, mohon maaf guys kalau bolak-balik ya. Suka lupa soalnya, teman-teman. Ya, hibiscus ya. Padahal tadi gue udah ke situ loh, ke island kedua, cuman gue lupa ambil gitu. Aduh, sorry teman-teman. Sorry. Hibiscus dan orchid ya. Orchid nanti kita ambil di sana deh. Di perbatasan Tidalpool ya. Anjir, udah milip kayak Dev Gold. Kak, aku mau off duluan ya. Thank you udah nemenin sahur. Oke, thank you udah mampir. Thank you udah mampir. Eh, Indigo Leaf kita ambil gak sih? Nah, Indigo Leaf dah juga lah. Sekalian ya kan. Oke, ambil dulu. Nah, ini nih. Nah, ya panen-panen dulu dah. Anjir, lupa ngambil lagi ya kan. Red hibiscus ya kan. Red hibiscus lagi, ambil aja lah, banyakin lah. Yellow, nah ambil aja lah, banyak-banyakin guys. Orange, oh orange sudah punya banyak ya. Oh, nggak ada, ini apa nih? Oh, ini red hibiscus. Jir, gua kira siapa. Orange kita udah punya banyak ya. Nah, dah, itu aja sih. Sekarang kita panen blue orchidnya ya. Sebelum kita kesana, gua pengen ngisi mood sekali lagi deh. Biar mood gue nggak jelek banget nih. Eh, ke Crystal Island dulu. Crystal Island dulu. Oke, ini dia. Kita send SOS kembali ya. Kita calling friend dulu.
Oke. Set, langsung tersedot ke atas dan yep. Langsung buka lagun aja banyak bunga di situ. Boleh deh, boleh deh, boleh, boleh langsung aja ya. Berarti udahlah, jangan-jangan dianimasiin muntah deh. Nah, langsung aja kita pindah ya. Ya udah, gua bukain nih. Gua bukain nih ke Dark Cave dulu ya. Kita ke Dark Cave dulu. Tapi sebelum itu, sebelum kita buka ya, ini kerajaan Lagoon-nya ya. Ini kan belum bisa nih karena kita kekurangan mahkota ya teman-teman ya, mahkotanya. Tapi nanti kita pasang dulu mahkotanya. Tapi lu pernah main FF10 dulu bang? Belum pernah sih. Tapi kalau dilihat ya, lah, oh ini langsung dipakein guys. Oh langsung, oh karakter gue langsung make guys. Gue kira gue pasangnya manual gitu, gue pasang manual ke fashion gitu. Ternyata karakter gue langsung make guys. Wah karakter gue cukup cerdas juga ya teman-teman ya, langsung dipakai nih. Nih langsung dipakai nih, langsung ngebuka jalan nih. Hampir kepalanya copot saudara-saudara. Oke, mari kita explore ya jalan rahasia di gua ya teman-teman ya. Widih, ini adalah kerajaan tempel lama, lima tempel ya. Waduh. Coba kita lihat ya. Waduh. Wow. Wow. GG gak guys? GG gaming ya. Wih, cantik coy. Wih, ini kalau pagi, wih, ini untung banget nih masih di sore hari nih. Ih, cakep cuy. Damn, man. Damn, di sini juga ada baru-baru ya, tumbuhannya baru, yaitu iris flower. Jadi kita ambil dulu untuk clothing juga bisa ini guys. Nah, iris flower nih, anjir cantik banget coy. Damn, iris flowernya juga ambil. Widih, bisa-bisanya ya game jadul-jadul dulu itu bikin kayak beginian ya. Damn, cakep coy. Di sana juga ada jalan tembusan menuju ke West River Island ya. Nantilah nanti. Kita panen di sini dulu teman-teman. Ini apa nih? Watermelon, no, bukan orchid, white orchid. Ambil dulu deh. Nah, di sini banyak bebunga-bungaan ya. Widih. Di sana juga ada ayam ya kan. Aduh. Hibiscus ini white ya, nggak usah lah. Oh di sini juga ada ini guys, sebenarnya ada apa sih namanya, buah bagus yang belum kita dapetin sebentar. Adanya di sana di seberang ya, adanya di seberang sebentar. Ntar nih harvest coconut dulu deh. Adanya di sini anjir, udah ada yang pengikut aja. Sebentar, adanya itu di sini seingat gua. Mana ya? Nah ini nih pohon kita ada yang baru nih, identify dulu. Pohon apa ini ya? Lupa dah gua. Pokoknya ini bagus nih. Bukan almond ya, ini bukan almond tapi apa? Cashew. Pohon cashew, guys. Nah, ini nih. Bagus nih. Kacang yang setahu gua ya, cashew itu adalah kacang yang cukup mahal ya di real life, teman-teman ya. Cukup mahal, teman-teman. Beduh. Tapi gue belum pernah nyobain sih gimana rasanya ya. Bodo amat lah. Ini apa nih? Taruh. Ini apa nih? Ini red hibiscus ya. Kita harvest dulu deh. Lumayan. Di sana juga ada orchid ya. Iris flower juga kita ambil ya. Tardes. Indigo. White orchid. White. Ini apa juga? Ini white juga ya. Yellow. Nggak usah. Ini apa nih? Pink ya. Pink orchid. Nah, ambil dulu. Ini ada yang tembus di batunya loh. Ya ampun. Ntar, bisa diambil ya? Ntar. Oh ini pink orchid bisa diambil. Nah nggak bisa. Ini developernya agak aneh ya. Naruh bebungan di dalam batu guys. Jadi nggak bisa diambil gitu. Emang rada-rada ya developernya ya. Oke, ini harvest dulu iris flower. Kita ambilnya yang banyak guys. Kok gak bisa? Oh ini. Untuk jalan rahasia berikutnya di next ya, di next streaming ya teman-teman ya.
Nah, kalau yang begini kan normal ya teman-teman ya. Ini normal nih. Ini normal. Nah, ini normal nih laki-laki dan perempuan gitu normal ya, normal lah ya. Normal, normal. Itu hal yang normal, teman-teman. Yang enggak normal itu yang tadi ya. Aduh, aneh-aneh orang-orang di sini ya. Oke, ini white malah mesra-mesraan di depan gua ya. Asem lah. Asem ya, guys ya. Orang-orang yang mesra-mesraan di sini asem ya. Enggak tahu kali ya kita masih jomblo ya di sini ya. Aduh, dahlah. Nah, pink orchid ambil dulu deh. Lah, kok gak mau ngambil? Ntar, kayaknya salah ini deh. Ntar, ambil dulu yang pink orchidnya. Nah, ambil. Indigo leaves, boleh deh, ambil juga deh. Pengen tidur keinget tugas MTK. Buset, buat dulu Malfikri. Dibuat dulu biar nggak lupa nanti. Oke, kita ke jalan yang ini ya. Kita sambil explore jalan ini deh. East River Plains. Nah, ini tembusan ke East River Plains ya. Apalagi di real life jelek banget. Aduh, ya mau bagaimana lagi. Dahlah. Nah, ini treasure map terakhir kita, teman-teman. Treasure map terakhir kita ada di sini nih. Nah, diambil dulu. Sip. Oke, treasure map sudah kita temukan semua ya. Oke, aman ya. Sip, goals ada goals baru yang dimana kita bisa membuka jalan rahasia. Tapi di next streaming ya. Ini kita inspect dulu untuk membuat semacam jalan jembatan kayak begitulah. Kurang lebih. Nah, ini jalannya udah kebuka dan kita bisa lewatin deh. Oke, kita balik dulu kali ya. Kita balik dulu buat bikin-bikin baju, pakaian ya kan. Tunda sebentar tugasnya lagi berat. Oke, silahkan. Nah, kita ke sini dulu. Kita balik dulu ya. Oh iya, tadi kita kan dapat iris flower ya. Harusnya ada craftingan yang baru, teman-teman. Crafting pakaian clothing yang baru ya. Ya, macet lagi. Karakter gua tumbuh jenggot ya. Iya bener, tumbuh jenggot anjay. Oke, kita crafting dulu deh. Kita bikin baju yang bagus-bagus ya. Kan ada yang baru tuh. Ini blue orchid. Anjir, blue orchid kekurangan ya. Tadi ada yang dibikin iris flower. Itu yang mana ya? Ada hibiscus, pokeberries. Ini baru deh setahu gua. Ya udahlah, kita bikin yang ada-ada aja dulu ya. Nah, ini deh, boleh deh. Guru MTK walau banjir sekalipun tetap on time. Walaupun ada hujan badai sekalipun ya, tetap datang guys. Jangan pernah remehkan guru MTK ya teman-teman ya. Waduh, hujan badai pun diterobos coy. Bede, gila gak tuh. Hujan badai loh diterobos guys. Oke, kita buat yang lainnya lagi. Kita buat yang cewek belum nih ya. Kita buat yang cewek deh. Yang ciwi-ciwi nih. Ciwi-ciwi gue mau bikin yang ini dulu deh. Oh ya, gue pengen bikin yang di belakang itu deh. Paling di belakang itu kayaknya lucu deh. Kita coba bikin ya. Oke, bikin yang paling belakang ya. Yang paling belakang itu lucu tadi gue lihat. Mana nih? Nah, ini. Oh, ini billing kita udah mau 1,5 jam nih teman-teman. Kayaknya ini deh guys. Kayaknya streaming sahur hari ini gue cukupkan dulu ya teman-teman ya. Besok kita lanjutin lagi. Dan untuk ngabuburit nanti gue mohon maaf nggak bisa ngisi ya karena ada
ada kegiatan yang wajib gue hadiri. Dan ya, thank you banget buat teman-teman yang sudah hadir di live streaming sahur pagi hari ini. Semoga kalian semua terhibur. Dan ya, seperti biasa, jika kalian memiliki kritik, pertanyaan, saran, komentar, dan lain-lain, silahkan saja tulis di kolom komen di bawah. See you next time. Bye-bye.